Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Baik, alhamdulillah. Semua alhamdulillah, kita mengucap syukur kerana dapat bersama pada malam ini dalam satu majlis muzakarah ilmu, memandangkan kita berada di saat mana Ramadan begitu hampir tiba, suasana yang membuatkan setiap orang Islam merasakan amat bergembira, seronok. Dalam mana bila kita kata Ramadan dah nak tiba ni, jadi orang semua pakat rasa seronok, rasa gembira menunggu ketibaan Ramadan. Cuma dalam menyambut Ramadan, kalau saya nak rumuskan, saya boleh kata ada empat kumpulan manusia bila menyambut Ramadan. Ada empat jenis mereka yang menyambut Ramadan. Kumpulan pertama, mereka yang menyambut Ramadan, mereka jadikan Ramadan ini tak ubah seperti tetamu terhormat. Jadi mereka buatkan Ramadan macam tetamu terhormat. Maknanya diberikan segala layanan, diberikan segala perhatian, segala tumpuan. Apa saja yang Ramadan minta, itulah dia akan tunaikan. Ini golongan pertama, dan kita akan utamakan golongan inilah. Golongan kedua, mereka yang menyambut Ramadan tak ubah seperti kawan, rakan. Dianggap macam kawan biasa saja, macam kawan-kawan lah. Kalau kawan-kawan datang rumah, kita habis sangat pun teh o, kopi o, itu je lah, biasa saja. Jadi orang yang kedua ni, mereka sambut Ramadan jadi macam agak biasa, tidak ada istimewanya. Cuma mungkin bertukar waktu makan daripada tengah hari ataupun pagi kepada awal, kemudian lewatkan, hanya bertukar masa. Tapi lainnya sama saja, dia tidak ada satu kelebihan, dianggap macam biasa. Ini orang yang kedua. Yang ketiga, mereka yang menyambut Ramadan dengan kedudukan yang dia tak kenal. Macam orang datang, kita tak kenal siapa dia, jadi kita pun tak tahu apa dia nak, kenapa dia datang, berapa lama. Jadi dia tak kenal, jadi dia tak ada mesra, tak ada hubungan apa-apa. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, maka mereka ni yang bahayanya ialah dia ada seteru, dia musuh, dia anti, dia benci, dia tak suka Ramadan, dia ganggu, dia ingat Ramadan ni mengganggu. Kau datang buat apa? Jadi bila kita dah nak balik, Ramadan dah nak habis, eloklah cepat-cepat pergi berambus. Jadi dia dah tak suka lagi, sebut Ramadan pun tak nak. Jadi ada mereka yang begini. Tambah pula kita hari ni, kalau kita tengok usaha musuh ni makin mendapat tempat, mereka mainkan dengan hari raya, 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 sampai kita pun tak senang hati dengan Ramadan. Kita tak suka Ramadan ni lama-lama. Kita asyik tanya, bila nak raya ni? Bila lagi?
lama sangat ni. Jadi macam kita tak sabar dengan Ramadan, tak boleh lah, tak boleh nak tengok Ramadan dah, rasa tak senang hati. Sebab itu bila habis ya Ramadan, dia punya gembira dia melompat seronok. Jadi ini pun ada juga macam tu. Jadi kita tak nak orang keempat sampai ada musuh, ini salah besar. Kita tak nak orang ketiga sampai tak kenal langsung Ramadan apa dia. Dan kita tak nak juga jadikan Ramadan macam kawan biasa. Biasa saja, tak ada apa-apa lebih. Ramadan tak Ramadan sama saja. Cuma ubah waktu makan. Lain semua sama. Tak baca Quran, tak jaga solat berjemaah. Kita nak yang pertama. Kita sambut sebagai tetamu yang terhormat. Kita nak apa yang kita boleh berikan dia layanan, sebaik siang maupun malam. Kita akan berikan kepuasan kepada Ramadan. Biarpun kita penat, biarpun kita letih, tapi Ramadan tetap mendapat tempat dalam sanjungan kita, dalam perhatian kita. Ini kita nak. Kerana Ramadan ni bulan yang datang membawa suatu rahmat yang cukup besar, iaitu membawakan kepada kita suatu keampunan dosa. Allah akan buatkan kita macam bayi dalam apa yang kita usahakan dalam bulan Ramadan. Jadi saya nak bagi pada tuan-tuan, termasuk diri saya, beberapa perkara yang perlu kita usahakan. Pertama sekali, tuan-tuan yang mulia, pastikan sepanjang bulan Ramadan kita dapat menyempurnakan solat 5 waktu berjemaah. Ini kita kena pastikan. Jangan ada satu pun miss. Kerana solat berjemaah ni besar, penting. Agenda Nabi solat berjemaah. Sebab itu kalau kita tengok, kenapa Zuhur kita baca perlahan, kenapa Asar kita baca perlahan, sebenarnya dia ada kaitan dengan perjuangan baginda semasa di Mekah, pengintipan Quraisy. Jadi Allah perintahkan Nabi supaya perlahankan untuk mengelak daripada gangguan yang boleh dilakukan oleh Quraisy. Sebab itu nak menunjukkan kepada kita kepentingan solat berjemaah. Saya dalam beberapa tahun yang lalu lah, mungkin 3 tahun 4 tahun yang lepas, kebetulan saya dengan syekh saya dekat bulan Syaban macam ni, dah pun saya ambil tiket kita nak buat satu rombongan pergi ke Sri Lanka. Kerana kita ada program perhimpunan ulama di sana, di Sri Lanka. Semua dah nak pergi siap, tiba-tiba kawan di Sri Lanka telefon minta jangan datang sebab ada satu masalah yang sedang berlaku, iaitu pergaduhan kaum. Orang di Sri Lanka ni Buddha 50%, Hindu 30% lebih, dan yang lainnya Islam. Jadi Buddha ni dia sudah cemburu dengan Islam, sehingga kan mana-mana kawasan orang Islam yang minoriti, mereka buat ganas. Dia bunuh, dia bakar dan macam-macam dibuat. Kena pula kerajaan, kerajaan yang cukup rasuah dan menjadi satu provokasi kerajaan untuk buat tekanan ke atas orang Islam. Jadi kawan saya, dia adalah naib kepada Dewan Ulama di Sri Lanka. Dia beritahu jangan datang, takut nanti salah faham pula pihak kerajaan. Kalau orang datang luar nanti takut ada dikatakan menghasut dan sebagainya. Jadi saya pun tak pergilah. Setahun selepas itu keadaan sudah reda dan segala-galanya sudah pulih, saya pergi. Saya memang ada selalu ke Sri Lanka ni, dalam setahun 2-3 kali juga saya pergi.
Lagipun anak saya ada belajar di sana dan saya menjadi penasihat di satu college Islam di sana. Jadi memang saya selalu berurusan dengan mereka. Saya pergi. Jadi bila saya pergi setelah setahun, jadi saya tanyalah kawan saya apa berlaku. Dia beritahulah macam mana rumah-rumah orang Islam kena bakar, anak-anak kecil dibunuh macam dekat Rohingya, tapi tak melarat lebih dengan banding dengan Rohingya. Rohingya ni dia punya sami-sami dia jahat. Sana hampir kepada keadaan macam tu. Jadi orang Islam, kawasan yang mana umat Islam minoriti sikit, dia orang buat hal. Kerana di sana orang Islam, kalau dilihat, mereka ni menguasai ekonomi. Kalau kita Malaysia, China, sana orang Islam. Gedung besar-besar, pusat-pusat perniagaan yang hebat-hebat, tuan itu orang Islam. Ladang-ladang teh yang besar-besar, kilang-kilang teh, kilang teh ni ladang teh besar. Sampaikan kalau kita pergi tengok dia punya kebun teh dia, kemudian kita pergi kilang dia, kemudian kita dibawa pergi ke rumah rehat dia, bila tanya siapa? Orang Islam. Jadi saya tanya, apa masalah? Dia kata memang suatu keadaan yang agak tertekan. Masa tu orang Islam ni yang dah tak sabar ni, kalaulah ada orang kata kita perlu bangun berjihad, memang orang dah bersedia nak berjihad, nak berperang, nak lawan dengan Buddha. Memang dah tak kira dah, kerana Buddha dah melampau. Rumah-rumah Islam dibakar, di masjid-masjid pun diruntuhkan. Tapi di sana ulama-ulama bersidang dan mengambil jalan macam mana cara nak mengatasi. Apakah langkah yang perlu kita ambil? Kita naikkan semangat masyarakat untuk turun perang atau macam mana? Jadi di sinilah ulama yang berfikir panjang. Dia kata kalau kita berperang pun tak sudah, kita sikit mungkin kita boleh mati syahid, tapi anak-anak kita, isteri-isteri kita, macam mana masa depan mereka? Sedangkan kita dah gugur sebab kita bangun menentang mereka ni ramai kerajaan Buddha. Jadi kata ulama, biarlah yang mati terinaya itu syahid. Kita-kita ni tak payah kita nak tiupkan api untuk berperang jihad. Kita pulihkan keadaan sama kita, wujudkan kesatuan sama kita. Maka dibuat keputusan bahawa setiap orang Islam perlu melakukan solat 5 waktu berjemaah. Ini kekuatan kita. Digesa setiap masjid menjadi tumpuan untuk solat berjemaah. Itu yang perlu kita buat. Ini kekuatan kita. Bukan dalam senjata ataupun angkat berperang, tapi kita pergi masjid. Alhamdulillah, dikata bila orang Islam pergi ke masjid, keputusan itu dibuat, masjid-masjid kalau kita tengok subuh macam maghrib kita, zuhur dengan Jumaat ni hampir sama, ramai orang, ramai dengan keadaan masjid surau. Saya pun rasa kagum tengok subuh ramai, maghrib biasalah, tapi subuh ramai orang datang untuk solat berjemaah. Jadi solat berjemaah ni sebenarnya memberi satu kesan kuat. Sampaikan saya singgah di satu masjid, kawan saya beritahu ni masjid ni pernah diruntuhkan, ada 9 something. Dia orang bakar masjid, dia orang berak dalam masjid, dia orang ketuk habis semua, rosak dalam masjid. Tapi tak lama, tak sampai sebulan, habis semuanya berbayar.
99 ni satu lepas satu. Ada kena patuk ular, ada kena langgar kereta, ada yang gantung bunuh diri. Habis macam tu saja, tak sampai sebulan. Akhirnya masyarakat seliling mula dah takut, mereka pulihkan balik masjid. Mereka pula belanjakan harta duit mereka buat masjid. Cantik bukan main masjid, lebih cantik daripada awal lagi. Dengan cerminnya, dengan kapetnya. Dia kata ini masjid duit orang bukan Islam. Mereka biaya balik buat masjid. Mereka tahu kerana silap apa yang mereka buat, tak ada satu pun terlepas yang kita kata tidak ada balasan. Nampak sangat yang kena langgarnya, yang kena patuk ularnya, yang gantung dirinya, yang macam-macam. Jangan, ini rumah Allah. Kamu buat apa saja, kamu ingat kamu boleh selamat? Tak. Allah tak akan bagi hari ini, besok. Mesti terancam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan, kalau bulan Ramadan, kita pastikan solat kita 5 waktu berjemaah. Kalau dalam kesibukan macam mana pun, kita kena kejar untuk dapat solat berjemaah. Saya mulakan dengan solat Zuhur. Zuhur kita datang. Asar, asar kita datang. Mereka kalau kita di tempat kerja, tempat kerja lah. Maghrib, ini maghrib kadang-kadang tak ramai orang ni, sebab orang sibuk berbuka puasa. Banyak orang di rumah. Kita kalau duduk rumah berdekatan dengan surau, azan iqamat dengar, mungkin kita kata buka puasa kat rumah pun boleh. Tapi kalau kita agak jauh, kita nak kejarkan solat berjemaah, mungkin kita buka puasa dengan beberapa suap cepat-cepat datang. Kita nak dapatkan solat berjemaah. Nak lagi cantik, kita datang berbuka di masjid. Kita datang berbuka di surau. Itulah yang paling tepat. Karena kita 11 bulan, kita dah duduk dengan anak, dengan isteri, dengan keluarga. Sebulan, kita datang berbuka di sini. Bila kita datang berbuka di sini, satu peluang yang kita boleh usahakan ialah kita dapat bawa sesuatu juadah makanan daripada rumah. Kita beritahu isteri, awak masak bagi lebih. Saya nak buatkan hidangan di masjid, di surau, supaya dia orang dapat berbuka dengan hidangan makan yang kita sediakan. Karena di sana ada satu hadis Nabi SAW bersabda, man fattara sa'iman kana maghfiratan lidhunubihi wa itqa raqabati minan nar wa ajru sa'imi min ghairi an yanqusa min ajri syai. Siapa yang menyediakan sesuatu untuk seorang berbuka, orang nak berbuka ni kita sediakan dia minuman, sediakan buah-buahan, sediakan dia makanan. Bila dia makan, dia jamah saja makanan yang kita sediakan, kata Nabi SAW, itu sebab keampunan dosa kamu, itu juga sebab pembebasan kamu daripada neraka. Dan lebih lagi, pahala orang yang berpuasa itu kamu akan dapat dengan kedudukan dia tak berkurangan. Dia dapat pahala full, tambahan kamu pula diberi pahala puasa. Bayangkan kalau kita dapat buat untuk 10 orang, untuk 20 orang, kita akan dapat banyak pahala dengan suatu yang kita mungkin boleh bawa sedikit daripada rumah. Sahabat-sahabat mengadu dengan kata mereka, ya Rasulullah, laisa kulluna wa yajidu ma yuftiru sa'ima. Kata sahabat, ya Rasulullah, bukanlah setiap kami boleh bawa untuk sediakan seseorang berbuka. Kerana daif keadaan sahabat ni, ada yang miskin, sendiri makan pun tak cukup. Maka Nabi kata, yu'tillahu hadzal sawab, Allah akan bagikan pahala ini kalaupun awak sediakan sebiji tamar untuk seorang berbuka. Itu saja yang kamu ada kemampuan, ataupun seteguk air kamu buatkan untuk dia, kamu sudah dapat satu kelebihan untuk orang
berbuka tadi. Jadi sebab itu kalau boleh, biarlah kita ramai-ramai datang berbuka di surau. Sebab apa? Kita nak dapatkan solat maghrib. Kalau di rumah memang seronok dengan selera, dengan anak-anak, dengan keluarga, tapi habis makan nanti tengok terdatang masjid, orang dah habis solat dah. Kita dah terlewat, kita dah terlepas, kita tertinggal, ini merugikan. Jadi nak tak nak, kita kena buat satu usaha berbuka di masjid. Cuma satu perkara yang saya perlu ingatkan, kita ni bila habis makan, banyak yang orang yang kita tengok, kita basuh tangan dan kita basuh mulut. Mulut yang kita basuh bahagian luar, kita lupa bahagian dalam. Kerana bila kita masuk solat, walaupun kita dah telan, dah habis lah, tak ada apa lagi, tetapi sisa masih ada, masih berbaki, rasa makanan tu masih ada. Contohnya kalau kita ludah, kita akan tengok dalam air liur kita tu ada lagi makanan yang dia tak habis sekaligus. Sebab jarak antara kita sudah makan dengan kita nak bangun solat begitu dekat, masih ada lagi. Kalau kita masuk solat dalam keadaan mulut kita masih ada sisa-sisa makanan, solat kita tak lulus, solat kita tidak sah. Padahal benda tu mudah sangat. Kalau kita nak kira, habis makan pergi dekat paip kumur, sikit aja kumur, bersihkan apa dalam mulut, barulah kita masuk dalam solat. Jangan biarkan masih ada lagi benda-benda yang boleh membuatkan gangguan kepada makanan, apa-apa solat kita, makanan yang ada. Walaupun di jumlah kecil sisa makanan, tapi dia mengganggu kepada kesahihan solat. Sebab itu kita kumur. Bila dah kumur, termasuk solat itu senang, dan kita solat maghrib berjemaah. Kemudian tuan-tuan yang mulia, bila dah habis maghrib, kita mungkin dapat rehat sekejap 10-15 minit sementara nak tunggu isyak. Dalam lepas kita rehat, sebelum kita nak datang isyak, maka menjadi satu amalan sunnah, baginda akan mandi tiap-tiap malam. Baginda mandi. Jadi tuan-tuan, kita nak datang isyak ni, daripada rumah kita mandi. Tujuannya kita nak bersihkan badan kita. Kalau ada bau-bau yang tak sihat, apak, masam, busuk, semua selesai. Mandi sabun bagi bersih badan kita. Kalau ada ngantuk-ngantuk pun hilang, mata kita pun dapat buka dengan elok, dan kita lebih ceria, lebih cergas kita datang untuk isyak. Bila kita datang isyak, kita akan solat isyak, dan selepas isyak kita ada satu solat, dan solat ini adalah solat yang khas dalam bulan Ramadan. Tak ada bulan-bulan lain, mana bulan pun tak akan ada lagi dah solat yang khas ini. Ianya hanyalah dalam bulan Ramadan, iaitu solat tarawih. Jadi kalau siang, dengan kita berlapar sepanjang siang sehingga membuatkan kita tambah pula dengan cuaca yang panas, dengan kerja kita yang terdedah kepada keadaan panas ini, membuatkan kita akan jadi letih, kita akan rasa lapar, kita akan rasa dahaga. Jadi lapar, dahaga, letih ini adalah suatu hikmah daripada kita berpuasa. Kita sanggup menahankan diri kita, biarpun kita lapar, biarpun kita dahaga, tunggu sampai waktu berbuka. Kita tak akan sekali-kali membatalkan. Kita kawal diri kita. Di sini kita dapat beberapa pengajaran. Satunya, kita dapat syukur selalu. Yang kedua, lebih lagi, kita dapat tingkatkan kesabaran kita. Kita sabar
walaupun keadaan waktu nak berbuka lambat lagi ni, tapi perut dah rasa tak tahan dah, lapar sangat, kita tunggu. Jadi itu hikmah siang. Dengan ada syukur, itulah kehebatan kebaikan hidup manusia. Apabila ada sabar, itulah kelebihan hidup kita. Inna amral mu'min kullahu khair. Nabi kata hidup manusia setiap baik. Idza asabathu dharra sabar fakana khairan lahu, wa idza asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Manusia ni dia sentiasa, kerana kita tak lari daripada keadaan kita diuji dengan kesenangan atau kesusahan, diuji dengan sihat atau sakit, diuji dengan berbagai-bagai masalah. Jadi keadaan ni memang tak boleh lari. Kalau diuji dengan sakit, kita sabar. Diuji dengan susah, kita sabar. Diuji dengan kesenangan, kita syukur. Diuji dengan sihat, kita syukur. Jadi kita tak lari. Inilah puasa. Jadi kalau itu pengajaran siang, maka pengajaran malam apa? Pengajaran malam ialah kita perlu ada rasa penat, kita ada rasa letih dengan solat ibadat malam. Jadi ibadat malam ni, kalau tak ada rasa penat, tak ada rasa letih, tak terasa, belum ada nikmat yang kita dapat kecapi. Nikmat Ramadan tu tak ada. Kita nak dapat nikmat Ramadan. Sebab itulah bulan Ramadan ni kita nak buat ibadat, kita nak buat lebih, terutama ibadat tarawih. Kita tak naklah buat tarawih ni buat lebih kurang aje. Sedangkan Allah beri kita tadi, kalau kita tengok berbuka, Allahu Akbar, sedapnya, begitu seronoknya kita dengan juadah berbuka beraneka jenis. Jadi kalau sedap dalam makan, sepatutnya dalam ibadat pun ada sedap dia, ada seronok dia. Kita ibadat rasa lama, rasa seronok, rasa sungguh. Jadi kita dapat lebih tekun. Jadi sebab itu, kalau boleh, biarlah ibadat kita lebih. Jangan ibadat kita lebih kurang-kurang je, tak boleh. Ada penat. Jadi kita buat tarawih. Tarawih ni, kalau kita tengok, kita tengok kepada mazhab. Mazhab Syafi'i, sebenarnya dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, menyebut bahawa tarawih tu 20. Dalam mazhab Hanafi, dalam kitab-kitab mereka menyebutkan tarawih juga 20. Dalam mazhab Hambali, tarawih juga disebut 20. Dalam mazhab Imam Malik, tarawih dengan dua pandangan. Satu 20, satu lagi 36. Jadi 8 ni tak ada mazhab rupanya. Yang kita duk ikut, kita ingat banyak orang kata ni sunnah Nabi. Sunnah Nabi macam mana? Satu mazhab pun tak ada. Takkan mazhab-mazhab ni tak tahu sunnah Nabi? Takkan mazhab-mazhab ni tak ada yang nak menegakkan sunnah Nabi? Kenapa? Semua mazhab 20, tak ada satu mazhab pun 8. Kalau kata sunnah, dah tentulah mazhab Hanafi ke, mazhab Syafi'i ke, mazhab Hambali ke, semuanya 20. Bahkan kalau Maliki, 36 lagi. Jadi rupanya bukan itu suatu sunnah. Sunnah ni bukan 8. Kalau kita buat 8 boleh, tapi tidak menepati kepada sunnah. Bayangkan tuan-tuan, kalau jemaah kita di sini orang buat 20, kita buat 8, masa kita buat apa lagi? Kita duduk bersembang kat luar tu. Orang sini 20, kita bersembang. Mana lebih baik? Bersembang ke duduk 20? Ataupun kita balik rumah menonton, atau kita singgah kedai makan-makan, mana lebih baik? Kalau kita rasa tahu membezakan masa yang diberikan kepada kita ni, macam mana cara kita nak manfaatkan? Kita nak penat sikit, nak letih sikit. Kalau kita tak usaha, sampai bila pun kita tak akan boleh berubah. Kerana ini peluang yang ada dalam bulan Ramadan. Sebab itu kita kena fikir masak. Kita kena fikir matang. Kena fikir jauh, aku ni bila lagi nak buat lebih?
nak buat bersungguh, nak buat biar penat, biar ada rasa letih, berdiri lama. Sebenarnya tak lama. Kalau tuan-tuan, saya tak tahulah tarawih di Malaysia ni, bagi saya tak lama. Saya di surau, saya di flat, dah menjadi satu amalan bertahun-tahun lama. Saya pun dah di flat dekat 20 lebih tahun. Saya masuk tahun 94. Sekarang dah 2016, dekat 22 tahun. Semenjak saya di sana, solat tarawih tiap-tiap malam satu juzuk. Setiap malam satu juzuk. Malam 27 khatam. Tak lama. Kalau nak dibandingkan dengan pengalaman yang pernah saya ikut masa saya di Pakistan, di madrasah yang saya belajar, dia memang madrasah ni dia bawa imam khas. Ramadan dia bawa satu imam. Imam ni memang dikenali satu Pakistan. Seorang yang buta, mempunyai suara yang paling sedap. Kalau dia baca Quran macam bergegar rasa dia. Kalau kita tengok macam air laut yang berombak-ombak, beralun-alun dia punya bacaan dia. Oh, dengan speaker. Oh, berapa dia baca? 3 juzuk. Orang terpacak tak berganjak dengar 3 juzuk dia punya baca. Dia tak salah. Dia baca bijak. Subhanallah, ni kelebihan orang buta. 3 juzuk orang tak lari. Orang tunggu. Masuk malam ke-10 khatam, itu memanglah melimpah dengan doa dia nanti. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita ni kalau kita fikirkan betul-betul, bukan dah masanya untuk kita buat lebih kurang. 8 ni sikit sangat. 8 ni kecil sangat. Kalau orang kata nak ikut Nabi, Nabi punya sembahyang sampai kaki bengkak. Punya sungguh solat sampai Aisyah tertanya-tanyalah kenapa sampai begitu lama sangat. Bermalam-malaman, semalam-malaman sembahyang dengan qiyam yang lama. Bukan kata sekejap-sekejap solat ni, bukan. Dia punya tekun, dia punya sungguh, dia lain macam. Tambah pula bulan Ramadan, bulan yang Al-Quran diturunkan. Kalau nak ikut Nabi, tak terikut kita. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan yang mulia, dengan kadar yang ada hari ini, kalau boleh kita pujuk. Ini dia sebenarnya yang tak akan bagi kita buat ni, syaitan. Syaitan dia yang diberkas, syaitan ganas, syaitan bengis. Yang tak diberkas, syaitan yang jinak, syaitan yang lemah lembut, yang sentiasa duduk di keliling kita ni, yang kita ni diganggu, diusik. Syaitan-syaitan yang sentiasa jinak dengan kita ini tak diberkas. Yang mana bila kita tidur, dia akan buatkan kita terlelap sampai tak sedar-sedar. Bila kita makan, dia bagi kita makan sampai tak ingat orang lain. Jadi syaitan tu masih ada. Syaitan tu yang dia akan bisik nanti. Dia kata, engkau buat 20. Oi, siapa suruh buat 20? 8 tu pun dah banyak lah. Kita buat 8 je lah. Nafsu bersatu lagi. Dia tak akan bagi kita, dia akan buatkan kita engkau. Dia akan buatkan kita sehingga kita tak nampak macam mana nak ibadat lebih. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, kalau kita tak betul-betul tekad dengan azam kita yang betul, kita tak akan dapat buat. Karena tambah sekarang ni suasana Ramadan, yang saya tengoklah malam pertama saja masjid ke surau dapat perhatian ramai orang. Melimpah orang datang. Tak muat masjid, terpaksa sambung dengan kemah untuk menampung jemaah. Tapi sekadar malam pertama saja. Masuk malam besok, orang dah kurang dah. Tinggal berapa orang je lagi. Dah tak ramai dah.
Tak macam malam-malam lain. Itu bila sampai dah pertengahan, lagi kurang. Bila dah sampai penghujung, lagi kurang. Ini suasana kita hari ini. Jadi sebab itu tuan-tuan yang mulia, kalau boleh kita kena lawan, kena paksa. Kalau tuan-tuan ingat, ada satu tokoh ulama dunia yang memang selalu kunjung ke Malaysia dengan program-program dia, Habib Omar. Habib Omar ni ulama besar di Yaman. Dia ada satu pusat pengajian yang sangat terkenal di Yaman, dipanggil Darul Mustafa. Yaman, di Hadramaut. Habib Omar. Habib Omar ni, dia menjadi imam di masjid dia. Dia hafiz. Dia akan baca 1 juzuk setengah, 20 rakaat, 1 juzuk setengah tiap-tiap malam. Sampai malam 15 khatam. Masuk malam 16 dia ulang lagi pula 1 juzuk setengah. Nanti malam 30 khatam. Habib Omar di Hadramaut, masjid-masjid dia tak dibuat dalam satu waktu yang sama, berperingkat. Masjid ni pukul 9, ada masjid pukul 12, ada masjid pukul 1, ada masjid tarawih dia pukul 2. Jadi Habib Omar habis di masjid dia, dia akan beredar pergi menumpang masjid-masjid jiran. Imam sana buat 20, dia pun tumpang buat 20. Habis selesai itu, dia pergi pula masjid lain lagi, tumpang lagi imam buat 20, dia pun buat 20. Lepas tu dia pergi lagi masjid, 5 masjid setiap malam. Tiap-tiap malam dia pergi ke 5 masjid. Tiap-tiap malam sepanjang Ramadan. Kalau dia sendiri dah buat dah 20, pergi ke 4 masjid lagi dah 20, 20, 20, tak 100. Satu malam 100, satu malam 100. Ini ibadat. Sungguh, saya pernah juga tengok di India, di satu masjid di India, selepas saya solat Isyak habis, ada satu orang alim ni, saya tengok dia, saya suka tengok dia, dia memang baik dengan saya pun. Dia akan bawa satu sejadah, dia bawa satu botol air, dia naik ke satu anak tangga, naik ke atas. Kerana bangunan sebelah tu dia 5 tingkat. Dan tingkat atas tu dia tingkat terbuka. Kalau musim panas banyak orang naik rehat tidur ke atas. Musim panas. Jadi dia naik atas, dia duduk di satu sudut, bentang sejadah dan dia solat. Kalau tengok dia punya solat, lepas solat, solat, lepas solat, solat, sampai sahur. Tak tidur-tidur. Kena tidur sekejap ke? Tak ada. Dia naik solat tu sebab bila kita tidur, kita jaga tengok dia solat. Sementara dia nak tidur balik, tengok dia solat, dia solat, dia solat, sampai sahur nanti baru dia turun. Tadi dah tarawih dah, ini solat lagi. Mereka ni memang betul lah, mereka sedang seronok, mereka sedang sedap. Macam orang seronok sedap makan lah katakan. Kalau kita dapat kelazatan makan, memang letak satu periuk pun habis. Sedapnya pasal ni lauk ni sedap, ini sedap, ui. Tapi kat makan je lah sedap. Solat tak sedap. Solat kita tak seronok. Kita tak dapat kelazatan, tak dapat nikmat. Sebab itu kalau boleh tahun ini, kita pujuk, kita bincang dengan kawan-kawan, kita ajak rakan-rakan, ayuh kita buat. Dunia kita ni tak tahu dah berapa lama lagi. Kita pun tak tahu dah usia kita berapa lama lagi. Kita bukan macam kanak-kanak. Kalau kita tengok anak kita, Allah, atau kita tengok cucu kita, mereka ni rezeki hidup dia, dia baru pakai 5%, dia baru pakai 6%, yang banyak lagi ada tersimpan belum pakai lagi. Kita ni yang dah pakai banyak, yang tinggal 5%,
2%, tinggal sikit saja lagi. Dah kita dah sampai dah penghujung, nak habis dah. Jadi kalau nak habis, biarlah habis dalam keadaan kita berpenat-penat kerana Allah, lebih gigih, lebih usaha. Masa bila lagi? Jadi sebab itu tuan-tuan yang mulia, saya mengajak pada diri saya dan tuan-tuan untuk fokuskan tarawih kita dengan sempurna. Buat tarawih. Ini kita punya. Orang yang kata 8-8 ni, apa dia buat 8? Dia buat 8, dia pergi bersembang, masa habis juga. Dia buat 8, dia pergi kedai kopi, habis juga masa dia. Rugi. Ramadan bukan selalu datang, sekali saja. Jadi ikut mazhab, kita kata 20. Kita buat 20. Itu yang kita nak, biar kita ada penat time. Kemudian tuan-tuan yang mulia, bila kita dah buat maghrib, buat isyak, buat tarawih, dan kita akan balik sahur. Memang bila kita puasa ni, yang penting dalam puasa kena niat. Jadi niat ni kena niat tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam kita niat. Bermula waktu niat bila terbenam matahari maghrib. Waktu kita nak berbuka tu, masa tu kita niat. Sahaja aku puasa besok hari daripada bulan Ramadan kerana Allah. Kita niat sebulan bila masuk malam pertama. Jadikan sebagai simpanan dia. Boleh niat sebulan. Kerana takut nanti kalau ada hari terlupa, kita ingat aku ada niat sebulan hari tu, okeylah, jalan. Kena niat sebulan. Tapi niat sebulan ni mesti malam pertama. Malam kedua tak jadi, malam ketiga, malam pertama. Tapi kalaulah niat sebulan tadi tiba-tiba terputus dengan sebab sakit, dah tak boleh puasa 1-2 hari, lepas dah sihat kena niat balik. Niat sebulan dah putus dah. Sebab bila terputus dengan sakit ataupun dengan safar, maka niat sebulan dah putus. Kita kena niat semula untuk puasa. Bahkan kalau kita terlupa niat, sebulan pun tak niat. Niat tiap-tiap hari. Terlupa juga, maka kita boleh niat taklid ikut mazhab Hanafi. Yang mana mazhab Hanafi ni membolehkan kita niat pagi. Jaga-jaga subuh tengok, Allah, semalam aku tak niat langsung. Niat masa tu. Kerana Hanafi ni dia boleh niat siang, tapi syarat dia pagi. Pagi-pagi jaga tu, niat haji aku puasa hari ni bulan Ramadan kerana Allah. Teruskan puasa. InsyaAllah dalam mazhab Hanafi boleh, kalaupun niat siang. Tapi itu kita jadikan sebagai suatu yang mana kalaulah keadaan yang asasnya, yang asalnya kita tak dapat, iaitu kita terlupa untuk niat setiap malam. Tapi bila kita datang untuk sahur, tuan-tuan yang mulia, inilah kelebihan puasa yang membezakan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab, iaitu puasa kita hendaklah bersahur. Jangan kita buat jalan, orang kata ambil jalan singkat, terutama bila dah sampai di hujung-hujung Ramadan. Kerana masa hujung-hujung Ramadan ni selera makan dah tak banyak. Sebab banyak sangat majlis berbuka. Majlis berbuka dengan juadah berbuka banyak di sana sini, sehingga kan kita nak bangun sahur pun jadi malas. Kita rasa nak makan pun kadang-kadang tak nak makan, perut dah kenyang lagi. Walau apapun, bangun dan bersahur juga. Kerana dalam kita bangun bersahur itu, rahmat Allah datang. Malaikat khas membawa rahmat untuk kita. Jadi sebab itu kita kena bangun untuk bersahur. Tuan-tuan yang mulia, bila kita cakap tentang sahur, pastikan sahur kita lewat. Jangan awal. Saya ingat saya dulu di kampung, masa saya sekolah, kita selalu kalau bapak saya kejut bangun sahur, saya masih ingat jam dia pukul 3. Pukul 3, 3:30
Itu waktu sahur. Patutlah saya subuh tak dapat. Subuh terlewat. Nak pergi sekolah baru nak buat subuh kat pukul 7. Jadi sebab terawal sangat sahur. Jadi sahur ni sepatutnya lewat. Jangan awal. Tapi lewat pula pun jangan sampai terlewat sangat. Jangan nanti ada sesuatu kesilapan dalam kita bersahur. Kerana kita jangan buat silap. Kerana silap dalam puasa batal. Macam contohnya, kita silap dalam sahur. Kita sangka waktu tu masih boleh. Kerana orang kampung, kalau bapa dia akan kata pada anak, jangan siapa tengok jam. Makan dulu. Lepas makan tengok pun tak apa, dah kita dah makan. Itu silap. Puasa kita batal. Lepas tu jangan buat silap. Kita tanya dulu. Waktu boleh ke? Macam sekarang, kita tak ada kata boleh. Boleh tengok gelap ni. Gelap tak boleh ukuran dia. Tanya tengok jam ke berapa. Tengok jam. Silap-silap kena pukul 5:30. Pukul 6 pun masih gelap lagi. Tanya dulu. Kata, masih boleh. Awal lagi waktu masih ada. Dengan jam tengok TV. Maka baru boleh. Jangan buat silap. Silap sahur, batal puasa. Berbuka macam tu jangan buat silap. Biar kita dapat yakin betul-betul waktu dah masuk. Jangan kita silap. Ada orang kata bolehlah. Awak tengok gelap tu, dah masuk maghrib. Pada gelap nak hujan, belum maghrib lagi. Kita dah makan dan kadang kita silap. Batal puasa kita. Jadi tuan-tuan yang muda, bila bersahur, kita ni di Malaysia, alhamdulillah, tiap-tiap hari panduan yang diberi pada kita memang betul. Kita dipandukan dengan dua waktu. Satunya waktu untuk berbuka, yang kedua waktu sahur, waktu imsak. Waktu berbuka jelas itu waktu maghrib. Yang keduanya waktu imsak. Kalau tengok tuan-tuan di sana ada waktu imsak 5:29. Kerana subuh kita ialah 5:39, 10 minit. Itu dipanggil waktu imsak. Ustaz saya, dia buatkan contoh ni. Dia kata buatkan macam mana kita di jalan. Tuan-tuan akan nampak lampu isyarat 3 warna. Warna hijau, warna merah, warna kuning. Warna hijau sebelum imsak. Itu warna hijau. Makanlah, nak makan apa pun tak apa. Warna merah selepas imsak, iaitu subuh. 5:39 subuh, itu merah. Jangan makan. Jadi imsak 10 minit tu, itu warna kuning. Hari ni kalau dibawa kereta, banyak silapnya. Warna kuning tu kita patut berhenti. Kita nampak kuning, itulah kita tekan minyak laju. Nak bagi lepas juga. Sebenarnya kita mula perlahankan. Warna kuning, warna waktu imsak tu, waktu kita mula memperlahankan makan. Mula nak berakhir, nak berhenti. Kalau makan pun sikit-sikit dah. Jangan makan-makan, makan kita dah lewat bangun, termakan juga. Jangan sampai apa? Tak apa, tak azan lagi, makan. Dia tak tahu, Tok Bilal sikit, pup. Tunggu tak azan, waktu dah habis. Jangan. Jadi jangan kita makan, sedangkan waktu imsak dah nak habis. Kalau kita makan, tiba-tiba azan, kita pun letak, tak makan lagi dah. Tapi dalam mulut kita, yang masih ada ni, kita telan. Itu membuatkan puasa kita batal. Baru nak mula puasa dah batal lah. Ini bankruptcy punya orang. Belum buat apa lagi dah batal. Jadi sebab itu sebelum imsak tu 5:29, sebelum 5:29, mungkin pada 5:20 kita dah mula perlahankan. Sehingga bila azan saja mulut kita dah clear. Bukan basuh kat luar tapi kumur bersihkan dalam. Kerana bila dah dia, kita tak boleh
apa membiarkan dalam keadaan mulut kita ada makanan, azan masih, azan sudah berkumandang, makanan yang ada kita telan, ini batal puasa kita. Sebab itu kita kena jaga seboleh-bolehnya. Sebelum itu imsak tadi kita dah perlahan dah. 5.29 je kita dah mula memperlahankan. 5.20 kita dah mula berhenti. Sebelum berakhir kita dah clear. Maka bila azan subuh, mulut kita dah bersih, puasa kita jalan dengan lancar dan baik. Jadi itu tuan-tuan yang mulia, yang dapat saya sebut di sini tentang kepentingan solat 5 waktu dan dapat kita berbuka dengan sempurna, dapat kita buat tarawih dengan lancar. Mudah-mudahan kalau Nabi kata dalam hadis, man sama ramadhana wa qamahu imanan wahtisaba ghufir lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa yang melakukan puasa di siang Ramadan dan melakukan qiyam pada malamnya, maka dia diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu. Ada hadis lain kata, kana ka yaumi waladatu ummuhu, adalah dia seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Begitu sekali Allah akan buatkan untuk kita. Kalau kita tengok balik, memang sesuatu yang kita tak akan lepas peluang ini untuk jaga puasa dengan baik, untuk tingkatkan ibadat malam kita, lebih-lebih lagi dengan malam-malam yang ada. Akan kita jumpa satu malam yang dikatakan malam lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar. Jadi apa kita nak buat pada malam itu? Kita bukan nak tengok bintang, bukan nak tengok langit, tapi kita nak duduk di tikar sembahyang, kita nak buat ibadat. Terus beribadat dan kita berdoa minta kepada Allah. Mudah-mudahan dengan usaha kita yang sedikit ini akan memberikan kesan faedah yang berpanjangan dan berterusan, kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Jadi tuan-tuan, wallahu a'lam bishawab, saya rasa cukup untuk muzakarah saya pada malam ini. Dan sebelum saya tutup majlis, saya nak buka ruang pada tuan-tuan kalau mungkin ada yang nak bertanya sesuatu dengan apa yang saya perkatakan di awal tadi. Saya persilakan kalau ada soalan. Dia tazkirah ni, apa tujuan tazkirah? Tujuan tazkirah ni, kalau orang yang jahil jadi pandai, orang yang malas jadi rajin. Tu tujuan tazkirah. Kita bagi dia semangat, bagi dia suatu yang dia menjadi lebih semangat, lebih bersungguh. Itu tujuan dia. Jadi sepatutnya dengan tazkirah tadi 8 jadi 20. Kerana dengar-dengar tazkirah, dia pun naik semangat jadi 20. Kalau tak ada tazkirah, mungkin dia buat 8 dia. Tapi bila tazkirah tadi menekankan dia, mengajak dia untuk lebih bersungguh dalam ibadat, ambil kisah-kisah sahabat, ambil kisah-kisah orang dulu, maka dia pun jadi bersungguh. Jadi daripada 8, dia mula buat 20. Itulah betul kalau tazkirah macam tu. Tapi kalau tazkirah 20 jadi 8, patut 20 buat tazkirah 8. Itu tak payah tazkirah. Bukan nak bagi orang rajin, nak bagi orang jadi malas lagi ada. Orang bukan nak bersungguh lagi lah, nak jadi main-main lagi ada. Kita kata, oh ini pengajian wajib, takkan waktu pula waktu tu saja wajib. Kenapa tak belajar siang? Kenapa tak pagi? Kenapa tak petang? Mesti pula ceramah malam lah. Nak ceramah ni tujuan dia nak naikkan semangat, nak berikan satu kesungguhan, nak bagi kita lebih gigih. Itu tujuan dia. Bukan kita bagi hantam-hantam-hantam, semayang kita daripada 20 buat 8. Singkat tempat 8 pun tak jadi, dia buat 4 je. Itu tak kena ceramah macam tu. Ceramah ni, orang tujuan ceramah nak naikkan semangat, nak bagi sungguh. Itu tujuan dia. Kita panggil orang datang mengajar, bukan nak bagi orang jadi lebih bodoh, bukan nak bagi jadi orang jadi pemalas,
nak bagi orang naik semangat daripada kita rasa nak balik ni, tapi dengar-dengar ceramah tak ada balik. TV duk panggil lu, Asro panggil kat rumah lu. Ni tambah bulan ni pula ni bola ni. Oh, orang berjaga malam kerana bola ni. Tapi kena dengar ceramah tadi, dia boleh pergi sampai ke 20. Ha, itu yang betul. Ha. Pandangan saya rugi. Karena berjemaah dengan isteri, walaupun berjemaah tapi kelebihan dia tetap di masjid. Di surau atau di masjid tetap dia punya kelebihan dia berbeza. Bayangkan dalam peristiwa tsunami, apa berlaku bila tsunami datang? Rumah-rumah habis. Tapi masjid kekal. Masjid kekal. Masjid ni tempat Allah turunkan rahmat. Tempat rahmat Allah turunkan di sini. Walaupun kita ingat kita nak buat dengan anak isteri, boleh, tetapi makna dia tak lengkap. Buat di masjid berjemaah, kerana apa tujuan masjid kita ada? Tujuan kita untuk solat. Bukan hanya 3-2 waktu, 5 waktu kita buat. Kita pergi berjemaah di masjid, itu lebih besar fadilat dia daripada kita buat di rumah. Ha, kita ni, kerana kita tak nampak, kalau dilungguk depan ni duit, puluh-puluh ribu kat depan ni, siapa nak ambil duit ni kena buat maghrib berjemaah, kena terawih 20, orang penuh berebut nakkan duit. Tapi kena tak nampak pahala ni, benda tak nampak. Betul ke dapat pahala? Pahala-pahala mana ada pahala? Dia rasa macam tak ada pahala. Dia tak tahu bila kita mati baru kita nampak. Sekarang ni Allah masih uji kita. Yakin atau tidak, inilah yang kita kena tanamkan. Yakin kita bahawa insyaAllah dengan kita penat, dengan kita letih, dengan kita cuba hadirkan solat berjemaah, maka kita akan dapat kelebihan dia. Wallahu a'lam bishawab. Makruh. Kita sepatutnya dengar imam. Tak perlu kita nak sibuk dengan pegang Quran, tengok Quran, dan nanti banyak pergerakan dia, makruh. Jadi kita dengar imam, itu lebih baik. Jadi nampak masa pun cukup. Saya rasa saya ucapkan terima kasih atas tuan-tuan yang beri saya ruang masa untuk bersama pada malam ini. Kebetulan saya pun free, bukan apa, malam 31 last lah. Saya punya program bulanan sampai malam 30, malam 31 ni free. Selalunya saya di madrasah, tapi malam ini saya diminta mengisi ruang di sini. Alhamdulillah dapat saya sampai dengan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, saya sebenarnya, mungkin ramai yang tahu, saya ada madrasah. Saya ada madrasah tahfiz, dan saya juga buat pondok. Pondok saya dan tahfiz saya di Kampung Baru. Kemudian saya ada cawangan-cawangan di luar, lebih kurang dalam 10 cawangan tahfiz yang saya buat di banyak tempat lah. Jadi tahfiz saya ni agak lain sikit. Saya tak kenakan yuran. Jadi saya cari anak-anak miskin yang mana tak berupaya untuk membelanjakan kos-kos dia, maka mereka ni akan dibiaya oleh pihak madrasah. Jadi nak menanggung madrasah ni agak banyak lah. Maka di situ saya minta lah sedikit kesempatan saya dengan tuan-tuan. Saya ada bawa tabung kat belakang tu. Tuan-tuan nak keluar nanti, tuan-tuan masukkanlah sedikit sumbangan tuan-tuan kepada madrasah saya. Masukkan dalam tabung tu. Kemudian saya edarkan borang kepada tuan-tuan ni. Ini borang tahlil. Biasa masjid surau semua ada program tahlil. Bukan satu benda yang asing. Cuma saya di madrasah, kita buat lebih khusus, di mana pelajar-pelajar akan berzikir pagi petang, 1000 pagi, 1000 petang. Kemudian kita akan baca Quran. Pelajar-pelajar akan baca
khatam 30 juzuk setiap hari. Dia akan agihkan pelajar-pelajar, dia akan baca 30 juzuk setiap hari. Jadi tuan-tuan tulislah nama ibu, nama bapa, kemudian tuan-tuan serahkan pada saya. Tak boleh serah hari ini, besok lusa pun boleh. Dengan cara mungkin, tuan-tuan nombor telefon ada di situ, boleh WhatsAppkan, boleh hantar dalam bentuk email ataupun dalam bentuk SMS atau WhatsApp kepada saya. InsyaAllah kita akan buatkan. Ataupun tuan-tuan niatkanlah, dan kita ada sediakan nombor akaun di situ, maka tuan-tuan boleh masukkan duit di situ dan niatkan sebagai satu sumbangan. Mungkin nak beritahukan kawan lain, keluarga ramai nak beritahu, maka tuan-tuan boleh ambil lebih dan beritahu kepada keluarga lain untuk bantu sedikit usaha, supaya kalau kita ada masalah, kadang-kadang hidup kita ni tak ada lari daripada masalah, maka kita ingat, saya sedekah ni niat, ya Allah, dengan sedekah saya ni masalah saya selesaikan. Anak sakit, bapa sakit, mak sakit, kita infak sikit, minta. Kerana tuan-tuan bagi pada anak-anak yang sedang belajar, budak-budak ni dia belajar saja, siang, malam, pagi, petang dia orang belajar, dia tak, dia ambil hal yang lain. Jadi mudah-mudahan dengan pembelajaran yang mereka usulkan, kita dapat sedikit faedah dia. Jadi ini saja yang dapat saya perkatakan. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih, apa yang kita dengar dapat kita amal dan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balighna ramadhan. Allahumma arhamna bi sya'ban wa balighna ramadhan. Allahumma astur uyubana bi sya'ban wa balighna ramadhan. Allahumma khudhi hawa'ijana bi sya'ban wa balighna ramadhan. Allahumma taqabbal minna amalana bi sya'ban wa balighna ramadhan. Allahumma balighna ramadhan. Allahumma barik lana fima baqiya lana min sya'ban wa balighna ramadhan. Balighna ramadhan ala kulli nashatin wa ala kulli sihatin wa ala kulli afiyatin. Balighna ramadhan. Allahumma ja'alna naltaqi bi ramadhan. Allahumma ja'al awqatana tamurru wa tastamirru wa tandarisu tastaghriqu fi ramadhan bi qira'atil quran. Allahumma waffiqna bi qira'atil quran. Allahumma ja'al awqatana ala qira'atil quran bi an natluwal quran bi an nuksira min qira'atil quran bi an takuna awqatuna takthuru bi qira'atil quran. Allahumma allimna al-Qur'an, qarribna ilayka bil-Qur'an, waj'al awqatana tamurru bina biqira'atil Qur'an. Ma min waqtin wa ma min lahzat allati tamurru bina illa an nakuna ala qira'atil Qur'an. Waffiqna ya rabbal alamin ala qira'atil Qur'an wa ala mudarasatil Qur'an wa ala musahabati bil Quran wa ala murafaqati bil Quran wa an takuna ya rabbal alamin hayatuna bil Quran, nahya bil Quran wa na'ishu bil Quran wa namutu bil Quran wa yakunul Quranu munisan lana wa yakunul Quranu muhibban lana ma min waqtin illa naqra'ul Quran. Allahumma inna nas'aluka an tuqarribana ilayka biqira'atil Qur'an wa yakunu awqatuna mabdhulah biqira'atil Qur'an. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ta'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatiha. Tapi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.